Assalamualaikum. Selamat sejahtera rakan sahabat Shalom JMG semua. Okay guys, bertemu lagi untuk video terbaru. So kali ni saya nak gameplaykan skills Goblin Battalion, skills Shaz Howlish. Manalah tahu tiba-tiba Shaz Howlish akan keluarkan lori baru, skan yang XP. InsyaAllah ini kini mengharapkan dia akan menjadi inspirasi pada Shaz Howlish lah. Okay, skins ni milik sahabat saya, Goblin Battalion. Antara skin-skin yang saya akan gameplay kan dan saya akan video kan, jadinya mengikut turutan-turutan lah. So selepas-lepas ni kita akan gameplaykan skin sahabat-sahabat lain pula, macam Arash dan juga skin-skin Roger Montero yang saya download daripada apps skin Trackers of Europe 3 lah, yang saya download di Play Store. Okey, kali ni perjalanan saya daripada Bandar Nancy menghala ke Bandar Zurich menggunakan Scania RT yang di dalam game ni, Stream RT, ataupun kalau menama sebenarnya Scania XT, bersasaran 420 horsepower, 13,000 cc, 12 speed dan juga retarder. Ada retarder guys, so kau boleh dengar lah sound retarder dia tu. Memang terbaik lah retarder 2 step yang saya pilih untuk lori ni, untuk perjalanan ni. Yang ni saya baru beli menggunakan duit dalam game lah. Saya ubah suai dia punya gearbox tu, saya pakai 12 speed plus retarder. Tak banyak, murah je. Jadinya kita gunalah buat kita nak kumpul banyak-banyak. Tak nak kedekut. Cumanya saya tak cukup lagi untuk beli lori Scania XT. Scania ST, sorry guys. Scania ST ni kalau di luar sana XT ataupun memang XTS, macam itulah, model S lah. Yang ni model R, kepala dia rendah sikit daripada S. InsyaAllah akan datang saya akan beli yang Scania ST pula. Tunggu duit cukup, lepas tu kita ada guna duit yang beli daripada luar lah untuk game ni. Boleh buat kita guna mod original. Okay guys, sekejap lagi saya akan berhenti tidur sebabnya dah naik amaran untuk tidur di depan sana. Okay, kita dah sampai. Allah, terlajak guys, nasib baik brake dia cantik. Menyambung kembali perjalanan setelah berhenti tidur selama 2 jam. Okey, inilah ruang dalaman Scania. Mantap ah, cantik. Serius cantik. Kalau Volvo dia ada double decker punya katil. Scania ni dia satu katil lah. Tapi rasanya kalau model S dia ada dua katil juga. Dua bunker. Okay, kita meneruskan perjalanan ke Zurich daripada Bandar Nancy. Dalam game ni boleh on lampu kabin tau. Terang-terang tak berani. Kita jalan dalam gelap.
Okey, lalu lintas pada malam ni. So far so good lah. Tak adalah macam sesak sangat. Jadi pun tak jauh dah bak simpan pandan ni. Okey, kita belanja horn dengan orang yang tengah tidur kat R&R sebelah kanan saya ni. Jadi kita belanja horn eh. Tengok dia. Dia dah bangun. Dengar bunyi retarder dia kuat jugalah, not bad lah, memang terbaik lah Wanda Software buat game ni. Siap bunyi retarder dia tu mantap lah. Ni kalau saya upgrade gearbox 12 plus 2 dengan retarder dia tu, yang tu retarder 3 step lagi mantap. So saya tak payah tekan retarder pun, dia memang dah memang ada retarder pada brake. So lepas je dia punya pedal minyak, terus ada retarder. Ha, itu macam cakap. Okay, kita dah sampai di Bandar Zurich. Sorry, bukan Bandar Nancy eh. Kita daripada Bandar Nancy menghala ke Bandar Zurich eh, menghantar kontena bersama dengan skin Shaz Haulish Scania RT. Mungkin akan menjadi inspirasi kepada toke Shaz Haulish ni. Kau berhenti. Dah terkena. Apa benda tu tiba-tiba kau berhenti tengah-tengah jalan? Bergurau kerja. Okay guys, kita dah sampai di tempat penurunan. Terima kasih kerana sudi menonton video saya kali ini. InsyaAllah saya akan kembali lagi dengan video-video terbaru bersama dengan skin-skin yang terbaru. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.